Berita ke-1, rencana Erick Thohir datangkan pemain Cristiano Ronaldo sudah dapat restu dari FIFA, bulan Juli tiba ke Indonesia. Di sisi lain, Ketua PSSI Erick Thohir merespon cepat atas keinginan Hairo Dewal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Berita kedua, Banta Isu tadi restui orang tua. Orang tua Kevin Dix klarifikasi sangat ingin sang anak bela sekuat Garuda. Di sisi lain, Tom Haye, Bakal bergabung tim papan atas Oge Chenis dari Prancis, meski sebelumnya ditolak Komo. Berita ketiga, kualitas timnas Indonesia diakui pelatih Irak, meski menang secara beruntun di pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, jelang hadapi Tanzania, kekuatan timnas Indonesia diunggulkan, meski kalah di peringkat FIFA ini. Alasannya, berita keempat, PSSI. Bakal batasi interaksi pemain dan supporter di hotel dan tempat latihan setelah belajar dari pengalaman, banyak pemain terhangkit virus sebelumnya. Di sisi lain, AFC Bakta ingin Indonesia lolos di kualifikasi Piala Dunia usai melakukan keputusan ini. Berita ke-1 Rencana Erik Thohir datangkan pemain Cristiano Ronaldo sudah dapat restu dari FIFA, bulan Juli tiba ke Indonesia. Di sisi lain, Ketua PSSI Erik Thohir merespon cepat atas keinginan Hairo Riedewal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia bersemangat pada kabar bahwa Timnas Portugal yang akan dilengkapi oleh pemain superstar Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia pada Juli tahun 2024. PSSI mengejar pertandingan uji coba antara Timnas Senior Indonesia dan Timnas Portugal untuk melihat sejauh mana kemampuan pemain Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas dari Eropa. Ketua PSSI, Erick Thohir, berupaya menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Portugal untuk mendatangkan Timnas Portugal ke Indonesia, dan akhirnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari FIFA, Timnas Portugal dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada Juli tahun 2024. Erik Thohir sangat antusias dalam mencari lawan uji coba untuk Timnas Indonesia yang bisa memberikan tantangan sebesar mungkin dan dengan adanya Timnas Portugal bersama pemain andalan seperti Cristiano Ronaldo dapat memacu semangat para pemain Timnas Indonesia untuk tampil semaksimal mungkin dan mendapatkan pengalaman baru. Namun, seperti yang telah disebutkan, kabar pasti dalam hal jadwal dan lokasi pertandingan masih menunggu informasi lebih lanjut dari PSSI, pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong, sedang fokus mempersiapkan para pemain untuk dua pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Irak dan Filipina. Diharapkan dengan adanya pertandingan uji coba melawan timnas Portugal, Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri selama mungkin dan memiliki pengalaman yang berharga dalam menghadapi situasi-situasi kritis di lapangan hijau. Semoga Timnas Indonesia berhasil mencapai tujuannya untuk bermain di Piala Dunia 2026 dan membanggakan rakyat Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir merespon cepat atas keinginan Hairori Edewal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Hairori Edewal adalah penyerang bahaya Crystal Palace yang memiliki keturunan Indonesia dari Belanda. Keinginan Hairori Edewal sendiri untuk bergabung dengan timnas Indonesia membuat Erik Thohir merasa terpanggil untuk segera merespon keinginan tersebut. Erik Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Hairori Edewal akan segera diurus oleh PSSI. Hal ini menandakan bahwa pihak PSSI sangat serius dalam memperkuat skuad timnas Indonesia dan membawa prestasi terbaik bagi bangsa Indonesia di kancah sepak bola internasional. Haylory Edewal akan memperkuat lini depan timnas Indonesia dan diprediksi akan menjadi idola baru bagi para pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Yong. Para penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menyambut kehadiran Hairori Edewal dalam skuad timnas Indonesia dan berharap bisa melihat penampilan apik dari pemain profesional ini. Hairori Edewal kemungkinan besar akan memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran Hairori Edewal diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dan membantu mendukung cita-cita Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Berita kedua, Banta Isu tadi restui orang tua. Orang tua Kevin Dix klarifikasi sangat ingin sang anak bela sekuat Garuda. Di sisi lain, Tom Haye, bakal bergabung tim papan atas OG Chenis dari Prancis, meski sebelumnya ditolak Komo. Kevin Dix, pemain sepak bola berketurunan Indonesia yang juga bagian dari FC Copenhagen, dilaporkan telah mendapatkan restu dari keluarganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini merupakan kabar baik bagi Indonesia untuk mendapatkan pemain kelas A dan memperkuat skuad timnas. Kevin Dix dipertimbangkan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada awal tahun 2002 bersama dengan Jordi, Ahmad dan Sandy Walsh. Namun, ia dikabarkan belum mendapatkan restu dari keluarganya sehingga tidak bisa melanjutkan proses naturalisasi ke WNI. Keluarga Kevin Dix memutuskan untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah mempersulit atau menghalangi Kevin untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Mereka bahkan mendukung Kevin untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh salah satu keluarga Kevin kepada akun Instagram Garuda Diaspora garis bawah hit. Kabar bahwa Kevin Dix menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia kemudian dibantah oleh orang terdekatnya. Mereka mengungkapkan bahwa Kevin selalu memikirkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Meskipun begitu, Sampai saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi atau menghubungi Kevin Dix, atau agennya mengenai ajakan untuk bergabung dengan Timnas Garuda. Kevin Dix juga belum menerima panggilan dari Timnas Belanda, sehingga kabar ini dapat menjadi sebuah keajaiban bagi Indonesia untuk mendapatkan pemain sepak bola kelas A. Jika Kevin Dix bergabung dengan Timnas Indonesia, ia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas yang sedang berjuang untuk mempertahankan peringkat terbaik di level internasional. Meskipun Kevin masih memiliki peluang untuk dipanggil oleh timnas Belanda, tetapi bagi Indonesia, kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan keuntungan bagi negara ini. Kepercayaan keluarga Kevin Dix untuk bermain di timnas Indonesia tentu saja akan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Jika Kevin Dix bergabung dengan Timnas Indonesia, ia akan menjadi salah satu pemain keturunan terbaik yang dimiliki Indonesia. Kevin Dix merupakan seorang bek tengah yang dapat mengemas gol dan assist, dan ia sangat serba bisa bisa bermain pada beberapa posisi di lapangan. Pemain serba bisa seperti Kevin Dix sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia untuk mampu bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain Kevin Dix, ada beberapa pemain keturunan lainnya seperti Hairo Riedewal, Emil Audero, Miss Hilges, dan Ole Romeni yang siap membela timnas Indonesia dan berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun, hingga saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait ajakan Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai supporter timnas Indonesia, kita berharap PSSI dapat segera bergerak untuk menghubungi Kevin Dix dan membicarakan kemungkinan untuk mendapatkan jasa dari pemain keturunan yang berbakat ini. Melalui pengalaman ini, kita dapat memahami bahwa proses naturalisasi yang berlaku untuk atlet atau siapapun yang ingin menjadi WNI membutuhkan dukungan dari keluarga dan pihak terdekat. Kabar baiknya adalah, keluarga Kevin Dix sudah memberikan dukungan penuh baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Semoga Kevin Dix segera mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan timnas Garuda dan dapat membawa prestasi bagi Indonesia di level internasional. Di sisi lain, Tom Haye bakal bergabung tim papan atas OG Chenis dari Prancis, meski sebelumnya ditolak Komo. Tom Haye, pemain sepak bola asal Belanda yang bermain untuk SC Heerenveen dan juga membela timnas Indonesia dihubungkan dengan potensi bergabung dengan tim papan atas Prancis dan bermain di Liga Eropa musim depan. Meskipun ia sebelumnya ditolak oleh Como, klub promosi Serie A yang dimiliki oleh grup Jarum, ada kabar bahwa ia diminati oleh OG Chenis nice dari Prancis. Nis nice telah mengajukan tawaran untuk Haye pada bursa transfer Januari lalu, tetapi ditolak oleh Hirenfin karena kontraknya dengan Hiren berakhir pada akhir Juni tahun 2024 dan kontraknya tidak diperpanjang. Kabarnya Nis nice mungkin akan mengajukan tawaran lagi untuk Haye di bursa transfer musim panas ini. Jika bergabung dengan OG Chenis, nice, maka Haye akan bergabung dengan tim yang masuk dalam kategori 5 liga terbaik di Eropa, yaitu Ligue 1 Prancis. Selain itu, dia akan tampil di Liga Eropa yang merupakan kasta kedua Liga Eropa setelah Liga Champions. Karena Nice berhasil finish kelima di Ligue 1 pada musim 2023-2024, bergabung dengan klub ini memberikan peluang besar bagi Haye untuk tampil di level kompetisi klub yang lebih tinggi dan mengejar berbagai prestasi serta pengalaman baru. Meskipun demikian, tidak dapat dipastikan apa yang terjadi selanjutnya karena hingga saat ini OG Chenis masih belum menunjukkan pergerakan untuk merekrut Tom Haye. Meski begitu, kabar tersebut tentu menarik minat banyak penggemar sepak bola Indonesia. Karena pemain asal Indonesia yang bisa bermain di level klub Eropa tentunya merupakan hal yang patut disambut gembira. Sebelumnya, kabar telah beredar bahwa Haye dikaitkan dengan Komo yang dimiliki oleh Hartono bersaudara. Namun, Perwakilan dari Komo telah memastikan bahwa tim tersebut tidak akan merekrut Haye karena harus memaksimalkan slot pemain non-Uni Eropa sebaik-baiknya. Komo hanya boleh merekrut tiga pemain non-Uni Eropa dan mereka memilih untuk merekrut pemain dari negara seperti Brasil dan Argentina untuk memaksimalkan slot tersebut. Meskipun several tim telah dicantumkan menguntit, tak dapat dipastikan pilihan akhir Tom Haye akan membela klub mana. Meskipun kabar terbaru mengindikasikan bahwa ada peluang baginya untuk bergabung dengan OG Chenis, namun tetap tergantung pada perkembangan terbaru bursa transfer musim panas ini. Dengan prestasi sepak bola yang dihasilkan menjadi seorang pemain kelas dunia, Tom Haye merupakan harapan besar bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Berita ketiga, Kualitas timnas Indonesia diakui pelatih Irak meski menang secara beruntun di pertandingan sebelumnya, di sisi lain. Jelang hadapi Tanzania, kekuatan timnas Indonesia diunggulkan, meski kalah di peringkat FIFA ini alasannya. Pelatih timnas Irak, Yesus Kasas, mengakui bahwa timnas Indonesia semakin kuat dalam menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026, melalui laporan media. Pelatih asal Spanyol ini mengetahui bahwa Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat, terutama dengan banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung dengan skuad Garuda. "Saya kaget, Timnas Indonesia semakin kuat, mereka punya pemain naturalisasi," ujar Yesus Kasas yang juga tidak menyangka bahwa Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Vietnam dalam dua pertandingan yang dilakoni oleh skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Sintaeyong. Menetapkan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong sudah menyiapkan skuad terbaik dan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi lawan-lawannya, tidak sekedar melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut. Namun, Shin Tae-yong juga sudah merencanakan persiapan lanjutan untuk menghadapi klub-klub Eropa di putaran selanjutnya. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, mereka akan bertemu dengan tim-tim sepak bola terbaik di Eropa seperti Spanyol, Prancis, Jerman, dan perwakilan dari Asia seperti Timnas Jepang. Perencanaan jauh ke depan ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong sangat serius dalam membawa Timnas Indonesia melakukan gebrakan besar di kancah sepak bola internasional. Keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke putaran final akan menjadi prestasi besar bagi sepak bola Indonesia dan juga sebagai kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, seluruh elemen sepak bola Indonesia diharapkan untuk mendukung dan memberikan doa untuk Timnas Garuda agar dapat mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Di sisi lain, jelang hadapi Tanzania, kekuatan Timnas Indonesia diunggulkan, meski kalah di peringkat FIFA ini. Alasannya, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan penting dalam menjalani dua laga kandang terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Sebagai persiapan menuju kedua laga penting tersebut, skuad Garuda akan menjalani pertandingan latih tanding melawan tim Afrika, Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Terdapat dua faktor penting yang diyakini bisa membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dalam pertandingan ini. Faktor pertama adalah bermain di kandang sendiri. Sebagai tim tuan rumah, Timnas Indonesia sudah sangat mengenal karakteristik Stadion Madia, tempat pertandingan akan dilaksanakan. Para pemain seringkali menggunakan lapangan ini untuk latihan, sehingga sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi lapangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi skuad Garuda karena sudah mengetahui dan memahami kelemahan dan kelebihan lapangan. Selain itu, dukungan dan semangat dari para pendukung setia Timnas Indonesia juga bisa jadi pengaruh besar dalam memotivasi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka. Faktor kedua adalah hampir full tim. Kehadiran para pemain naturalisasi baru seperti Jay Izzes, Tom Haye hingga Ragnar Orat Mangun akan memberikan kualitas lebih pada skuad timnas Indonesia. Selain pemain naturalisasi, beberapa pemain seperti Rizky Rido, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Hernando Ari juga sedang dalam performa terbaik mereka dan bisa memberikan kontribusi besar pada tim. Kembali bergabungnya Jordi Amat setelah pulih dari cederanya juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Roster pemain yang hampir full memberikan pelatih Sintae Yong banyak opsi dan pilihan dalam membangun strategi dan susunan pemain yang optimal. Dengan kedua faktor yang ada, timnas Indonesia diyakini bisa menang meyakinkan dalam latihan tandang melawan Tanzania nanti. Kemenangan dalam uji coba ini juga akan memberikan dampak positif dan menambah kepercayaan diri skuad Garuda menjelang dua laga kandang terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun fokus dan konsistensi dalam performa menuju tujuannya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Berita keempat: PSSI bakal batasi interaksi pemain dan suporter di hotel dan tempat latihan setelah belajar dari pengalaman. Banyak pemain tehangkit virus sebelumnya. Di sisi lain, AFC bak tak ingin Indonesia lolos di kualifikasi Piala Dunia usai melakukan keputusan ini. Timnas Indonesia memutuskan untuk membatasi interaksi antara pemain dengan penggemar pada pertandingan melawan Irak dan Filipina. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mungkin terjadi akibat interaksi tersebut. Kebijakan ini diambil setelah beberapa pemain terjangkit virus pada FIFA Matchday terakhir melawan Vietnam di Jakarta. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Nur Asyar mengklaim bahwa salah satu faktor penyebab penyebaran virus ini adalah adanya kontak fisik antara pemain dan penggemar. Oleh karena itu, Timnas Indonesia membatasi interaksi pemain dengan penggemar pada pertandingan berikutnya. Salah satu kebijakan yang diambil adalah tidak memperbolehkan penggemar untuk masuk ke hotel tempat para pemain menginap. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mungkin terjadi. Sebelumnya, pada FIFA Matchday Maret lalu, banyak pemain Timnas Indonesia merasa sakit setelah pertandingan melawan Vietnam. Beberapa pemain bahkan gagal berangkat ke Vietnam untuk laga tandang berikutnya. Virus yang menyebar tersebut memiliki gejala yang hampir sama dengan COVID-19, tetapi hasil tes menunjukkan negatif. Dengan kebijakan ini, diharapkan timnas Indonesia dapat meminimalisir risiko penyebaran virus pada pemain dan tetap bisa tampil dalam kondisi prima pada pertandingan melawan Irak dan Filipina. Semoga kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi langkah yang efektif untuk menjaga kesehatan dan kinerja para pemain. Di sisi lain, AFC Bakta ingin Indonesia lolos di kualifikasi Piala Dunia usai melakukan keputusan ini. Pada saat yang kurang tepat, AFC ternyata membuat keputusan yang mengejutkan para penggemar sepak bola di Indonesia dengan mengadakan turnamen Piala AFF 2024. AFC seolah-olah memecah fokus dari timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Ketua PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Tae Yong merasa heran dengan keputusan AFC karena bursa transfer musim panas ini sedang berlangsung dan jadwal pertandingan terlihat sangat padat. Hal ini menyebabkan para pemain timnas Indonesia menjadi sangat capek dan sulit untuk mempersiapkan diri secara optimal menghadapi pertandingan. Apalagi, timnas Indonesia juga akan menggelar uji coba melawan Tanzania sebelum memasuki kualifikasi Piala Dunia, seperti diwartakan sebelumnya. AFC sepertinya ingin memecah fokus dari timnas Indonesia dengan mengadakan Piala AFF, namun. Para pelatih dan pemain Timnas Indonesia tetap berusaha fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka sedang berjuang keras dan berlatih sebaik mungkin untuk bisa meraih tiket lolos menuju ke ajang sepak bola bergengsi tersebut. Namun, AFC seolah-olah ingin membuat jalan timnas Indonesia menjadi sulit dengan menambahkan jadwal pertandingan yang padat di tengah-tengah persiapan kualifikasi Piala Dunia. Namun, Erick Thohir, selaku Ketua PSSI, menekankan bahwa timnas Indonesia akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia, walau dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang padat. Timnas Indonesia akan berusaha menunjukkan permainan terbaik dalam setiap kesempatan yang mereka miliki. Dalam situasi seperti ini, banyak penggemar sepak bola di Indonesia merasa prihatin dengan keputusan AFC. Bahkan, sebagian supporter Indonesia menilai AFC dalam membuat jadwal piala AFF sama sekali tidak pertimbangkan Indonesia, dan sengaja untuk memecahkan kesempatan timnas Indonesia. Bukan hanya itu, sebagian netizen setuju jika timnas Indonesia keluar dari Piala AFF, yang dinilai selalu merugikan Indonesia.